Ramai yang nak melabur saham tapi tak tahu kos-kos yang terlibat dalam pelaburan saham. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana untuk mengira kos-kos yang ada dalam pelaburan saham. Jadi, jom! Seperti yang dah saya bagi tahu tadi, hari ini kita akan bincangkan tentang kos yang terlibat dalam jual beli saham di CGS CIMB. Okey, apa itu broker CGS CIMB. Okey. Jadi, bila kita lihat tuan-tuan, kita kena tahu sebelum kita melabur saham, kita kena tahu apakah kos-kos yang terlibat. Okey, apakah kos-kos yang terlibat ni perlu kita tahu sebagai pelabur. Okey. Dan inilah kos-kos yang terlibat, iaitu ada brokerage fee, okay, kita ada SST, kita ada stamp duty dan cleaning fee. So ada 4 kos, okay, kiranya kita melabur dalam pelaburan saham, ada 4 kos yang terlibat. Jadi kita tengok balik apa itu brokerage fee, iaitu brokerage fee adalah setiap kali kita membeli atau menjual saham, inilah kos-kos yang terlibat yang 4 komponen tadi. Jadi bila kita tengok brokerage fee iaitu 0.1% minimum RM8. Minimum RM8. Jadi brokerage fee CGS CIMB adalah brokerage fee yang paling murah di antara broker-broker yang ada. Okey, antara yang meletakkan okey minimum RM8 iaitu CGS CIMB dan juga Melaka Security. Jadi hari ini saya ingin menceritakan CGS CIMB meletakkan minimum RM8 antara brokerage fee yang paling murah tuan-tuan. Dan kita juga ada SST iaitu sebanyak 6% based on brokerage. So kalau RM8 dikali dengan 6%. Sekejap lagi kita tunjukkan bagaimana pengiraannya. Dan stamp duty, sekiranya modal kita RM1,000, okay, stamp duty okay, yang akan dikenakan itu sebanyak RM1. Kalau RM2,000, RM2, RM3,000, RM3. Ha, dan soalan lah. Seterusnya kita ada cleaning fee iaitu 0.03% based on capital. Macam mana cara kita nak kira? Jom saya tunjukkan kepada anda. Okey, sebagai contoh, modal untuk kita mulakan satu pelaburan iaitu RM1,000. So brokerage fee kita iaitu RM8, SST iaitu RM8 times to 6%, maksudnya kita kena kos SST sebanyak 0.48 iaitu 48 sen. Seterusnya kita ada stamp duty, kalau RM1,000 saya katakan tadi, kita kena RM1, RM2,000 kita kena RM2, RM3,000 kita punya capital, kita kena stamp duty sebanyak RM3. Okay. So cleaning fee iaitu RM1,000, okay, kita kali dengan 0.03% iaitu 3%. So total fee untuk buy saja, kalau anda tengok di sini, total fee untuk kita buy iaitu RM9.78. Okay. Kita tekan buy, inilah kita punya apa orang kata, kita punya fee broker yang untuk buy. Faham tak? Sekali kita tekan buy, inilah yang akan kita charge, okey, yang akan dikenakan. Dan setelah kita tekan sell pula, kita tekan jual pula saham yang kita beli tu, kita akan kena fee sebanyak RM9.78, sama saja buy and sell. Okey, so total okey fee untuk kita jual beli saham okey adalah sebanyak RM19.56. Okey, antara fee brokerage yang paling murah kalau kita bandingkan dengan broker-broker yang lain. InsyaAllah kalau anda suka dengan video ni, saya akan buat lagi perbandingan-perbandingan dengan broker-broker yang lain. Kalau anda rasa anda nak tahu, komen dekat bawah. Okey, kalau ramai yang komen, saya akan buatlah. Okey. Jadi tuan-tuan, sebanyak RM19.56 adalah broker fee yang dikenakan oleh CGS CIMB. Antara paling murah di Malaysia. Okay? Broker yang paling murah di Malaysia itu CGS CIMB. Jadi saya nak buat perbandingan yang mana pada tahun ini, okay, bajet tahun 2022, okay, membincangkan tentang kos-kos untuk pelaburan saham yang mana ada sedikit kelainan tapi belum rasmi lagi tuan-tuan. Belum rasmi. Okay, belum rasmi. Ini adalah masih dalam perbincangan pihak-pihak inilah politik. Okey. Jom kita tengok. Okey, bajet 202. Okey, bajet 2022. Okey.
Apa yang berbezanya sini adalah stamp duty. Okay, sebagai contoh kita ambil juga contoh seperti yang di sebelah. Okay, yang sebelum ni yang masih kita gunakan. Okay, kita gunakan modal RM1,000, brokerage fee still sama RM8 antara brokerage fee yang paling murah CGS-CIMB. Seterusnya kita ada SST, okay, sama saja stamp duty yang berbeza iaitu 0.015 bersama dengan RM1.50. Sebelum ni RM1, kalau anda tengok di sini sebelum ini adalah RM1. Tapi untuk perbincangan pada pihak-pihak politik, mereka membincangkan untuk meletakkan sebanyak RM1.50. So bagi saya ini agak tinggi, okay. Bila kita melihat, okay, bagi pelabur-pelabur baru kan, baru nak berkecimpung, baru nak terlibat dalam dunia pelaburan saham, agak tinggilah bagi saya. Okay, cleaning fee still sama. So kalau kita tengok perbandingan di sini, okay, total fee buy saja dah RM10.28. Maksud RM10.28. Kan? Sebelum ni RM9.78. Maksud sebanyak RM1 lah kenaikannya. Kalau kita tengok di sini RM10.8 total sebanyak, okay, inilah total RM20.56. Okay, kenaikan sebanyak RM1. Nah, mungkin bagi orang RM1 sikit. Anda kena lihat kembali yang mana dalam perbincangan ini juga, okay, kita punya dulu ada shilling. Misal kata capital anda adalah RM200,000. Trading anda punya cost kan, maksudnya limit anda akan dicas banyak RM200. Tapi untuk bajet 2022 ni dah tak ada limit dah. So makin banyak capital yang anda gunakan makin tinggilah. Okay. Lagi-lagi bagi pelabur-pelabur baru, anda bayangkanlah. Okay. Baru nak terlibat dan baru nak melabur saham, dah kena fee yang agak tinggi. Jadi perbincangan ni belum rasmi lagi. Kita masih menunggu keputusan daripada pihak yang membuat dasar-dasar kerajaan ni. Jadi kita mengharapkan bagi pelabur-pelabur saham, okay, yang macam kita ni pelabur-pelabur bilis lah kan, bukan jeruk kan tuan-tuan. So kita mengharapkan kita kekal pada yang lama lah. Jadi sama-sama kita tunggu. Okay, so ini antara kita still guna yang di sebelah kiri ni. Okay, di slide yang sebelah kiri kalau kita tengok, okay, kita masih menggunakan fee yang sama. Okay, bila kita lihat pada broker-broker lain, dia mungkin dekat sini fee brokerage ada yang RM12. Anda bayangkanlah kan, RM12, ada yang RM16, ada yang RM24 dan sebagainya. Anda bayangkan dekat sini total ada yang sampai RM56, RM40, bayangkan. Ha, anda boleh lihat sendiri, anda boleh kira sendiri kan, mana yang lebih murah, CGS-CIMB antara brokerage fee yang paling paling murah. Okay, jadi ini antara fee-fee yang terlibat dalam pelaburan saham. Anda tekan buy, anda tekan sell, inilah fee yang terlibat. Okay, seterusnya bila kita lihat di sini, dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun CDS ni. Okay, akaun CDS iaitu kita perlukan 5 salinan IC. Okay, salinan bank statement 5 kopi juga. Kita perlukan juga income tax, okay, payslip. Antara salah satulah, anda ada income tax ke, anda ada payslip ke, boleh. Dan fee brokerage RM10. Murah-murah. Kenapa ramai sangat orang yang tak tahu kan? Masih ramai lagi orang tidak tahu tentang account CDS. Kalau anda tengok pada video sebelum ni saya pernah buat, saya pergi temu ramah, okay, masyarakat di sekitar Johor Bahru, okay, tentang pelaburan saham. Mereka ramai yang tidak tahu dan ramai yang tidak ada account CDS. Jadi bagi yang berminat untuk membuka account CDS melalui CGS-CIMB, inilah dokumen-dokumen yang diperlukan. Okay, anda juga boleh contact nombor saya ni untuk saya bantu anda bagaimana untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham, insyaAllah. Okay, seterusnya yang bestnya kita ada trading limit. So inilah trading limit ni, bermaksud kita dapat gunakan. Ini antara produk CGS-CIMB yang berbeza dengan broker lain. Okay, yang broker-broker lain menyediakan cash sahaja. Mungkin saya akan buat satu topik tu. Kalau anda berminat lah kan, nak tahu apa produk-produk yang ada dalam CGS-CIMB, saya akan buat satu video tentang produk-produk yang ada di CGS-CIMB. Jadi salah satu produk yang kita ada iaitu trading limit. Misal kata anda deposit sebanyak RM10,000, lepas beli saham yang bernilai RM10,000 tu, anda nampak ada satu saham yang menarik padahal anda dah tak ada capital, anda boleh pinjam lagi dengan CIMB. Maksud CIMB bagi trading limit RM10,000, anda boleh beli saham tu. Dan limit untuk kita gunakan trading limit adalah sebanyak 3 hari sahaja. Maksud kita gunakan trading limit untuk intraday lah.
Okay, so kita ada pengiraan T0, T1, T2, T3. Okay, ni antara pengiraan-pengiraan ada untuk menggunakan trading limit ni. Okay, jadi ini yang anda kena faham, kos-kos yang terlibat. Okay, seperti yang saya katakan sebentar tadi, inilah kos-kos yang perlu anda faham lah tuan-tuan. Right? Jadi saya mengharapkan anda dapat suatu daripada video yang saya kongsikan ini, dan sekiranya anda berminat, anda boleh saja PM saya, okay, dekat nombor yang tertera. Jadi rasanya itu saja. Sekiranya anda ada apa cadangan ataupun ada komen yang anda rasa perlu anda tambah baik tentang video saya ni, anda kongsikan di ruangan komen. Jadi itu saja daripada saya. Saya Putra Nur Shahlam. Assalamualaikum. Jadi sebelum ni, saya ada kongsikan kepada anda tentang Facebook page saya yang meletakkan nama Captain Alam. So saya dah tukar untuk tahun 2022 ni. Ini anda kena cari nama CGS CIMB Putra Nur Shahlam. Anda type je, anda akan nampak page saya ni, inilah. Okay, yang mana page saya ni, saya banyak kongsikan tentang tentang pelaburan, tentang kewangan. So kalau anda tengok kat sini apa itu rugi unrealized, so kita kongsikan kepada anda. Kita juga kongsikan tinjauan pasaran, hampir setiap hari saya kongsikan kepada anda tuan-tuan. Okay, anda boleh tengok. Okay, kita juga kongsikan tentang Farm Fresh, iaitu saham yang akan di IPO kan. Okay, so anda boleh follow saya, anda boleh tengok juga dekat Facebook page saya ni. Okay, ada orang nak tahu fee untuk membuka akaun CDS, anda boleh PM saya juga di Facebook page saya CGS CIMB Putra Nur Shahlam. Okay, jadi jangan lupa tekan button like, follow dan komen sebaik-baiknya. Okay, anda boleh follow saya. Okay, saya tunggu follow anda. Okay, saya tunggu komen-komen yang membangun daripada anda. Jadi itu saja tuan-tuan. Jumpa anda di office. Okay, PM saja saya. Kita buat temu janji. Kita bantu anda daripada zero to hero.